Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Kerjasama Pembangunan dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia, Ville Tavio, dalam momen WWF ke-10 di Bali pada Senin 20 Mei. Dalam kesempatan itu, keduanya membahas mengenai tiga hal utama yaitu digitalisasi, pusat data nasional, dan perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana ataupun PPDR. Budi Ari berharap pembahasan dalam pertemuan bilateral tersebut bisa dikembangkan bersama dalam bentuk kerjasama. Finlandia ini kan negara maju, teknologinya banyak, ada berapa banyak perusahaan yang punya teknologi yang bagus, yang bisa kita berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah Finlandia untuk mendukung yang tadi saya sebut tadi, tiga untuk. Kita berharap kerjasama ini terus berlanjut, karena kita udah 70 tahun pusat data nasional tadi disebutkan. Dan Finland punya teknologi, negara ini juga punya hubungan yang baik dengan Indonesia selama hampir 7 dekade. Ya. Lebih lanjut, Budi Ari menyampaikan harapannya agar kerjasama antar kedua negara tetap bisa berlanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.